Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, jumpa lagi bersama Maduliar Magelang. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, barokah, amin ya rabbal alamin. Bisa beli sawah, bisa jaroh ke Mekah Madinah, amin ya rabbal alamin. Dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Ini guys, kita memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Ini kita lagi mantau lebah apis dorsata yang banyak sekali dekat rumah kita ya. Dekat rumah kita sendiri cuman 50 meter sampai 70 meter. Tuh. Rumah kita di sebelah situ. Nah, belakang rumah kita itu sudah termasuk kebun kopi kayak gini, guys. Daerah kami kebun kopi ya. Nah, kebetulan ini ada bunga aren namanya dangu yang dijatuhin untuk disadap. Ternyata begitu sudah mekar kayak gini, woi, apis dorsatanya guys, banyak sekali tuh. Tuh. Nah, ini kita nanti kita lacak. Caranya begini guys, melacak apis dorsata itu kalau sudah kenyang terbangnya arahnya kemana kayak gitu guys. Tuh, banyak sekali tuh. Tuh, suaranya sampai kayak gini ya guys. Woi, luar biasa. Luar biasa, ini namanya rezeki datang guys, menunjukkan bahwa rezeki kita ada di sekitar kita kayak gitu. Nah, itu jalan tuh ada motor lewat, jadi menunjukkan bahwa apis dorsata ini sangat dekat. Ini kurang lebih paling jauh mungkin kalau banyaknya kayak gini itu paling 500-an meter guys, paling jauh ya, bisa 200 meter bisa 100 meter. Ini nanti kita kita ikutin, kita lacak. Kalau sudah membawa bipolen yang banyak itu nanti terbangnya arahnya kemana. Nah, nanti kita ikutin, mudah-mudahan ketemu dan banyak cintanya ya guys. Ini artinya kalau membawa bipolen kayak gini itu artinya lagi pas ini madunya mungkin hampir segel ya guys. Ini sudah 2 hari dikasih tahu sama saudara kami sendiri, itu namanya Pak Budiono. Nah, itu nah, orangnya malah pergi guys, dia malu guys masuk YouTube guys. Nah, itu takut masuk YouTube, takut tuh. Nah, ini kita tunggu dulu, ini banyak sekali, semakin siang semakin banyak guys. Jadi nanti kita lacak ya, kita ikutin arah kembalinya ke sarangnya tuh arahnya kemana. Dari tadi guys itu kita lihatin yang sudah pada kenyang itu arahnya ke sana, ke timur, karena sebelah timur kampung kami ini sudah termasuk ereng-ereng gunung ya guys, kaki gunung. Nah, kaki gunung clear namanya, itu memang banyak rezekinya bagi kami, ada rezeki tersendiri ya. Wah, luar biasa kayak koyong ini dek, hebat tenan ini. Iki insya Allah tahun besar guys, tahun babon. Nah, lebah babon, mudah-mudahan nanti ketemu ya guys, tidak pakai lama ketemu dan dapat rezekinya. Alhamdulillah. Ngeri. Wah, tenan. Wah, koyong ini. Wih, wahai sayang, kamu rumahnya di mana sayang? Nanti ketemu ya sama kita ya. Wih, wah, tenan. Wih. Ini namanya apis dorsata guys. Kalau kita pencet satu biji, satu ekor kita pencet kebaukan sang racun, itu nanti temennya pada ngeroyok loh guys, ini guys nggak main-main loh ini. Wah, kalau nyengat guys. Wah, ini tahun Rai tua mumet. Pekerja tua ini kalau nyengat, hebat. Ini tahun babon nih pasti ya dek. Soalnya apa? Ini jumlah koloninya yang ngambil bipolen segini banyaknya, itu saya perkirakan tahun babon nih guys. Lebah babon. Mudah-mudahan nanti dapat 9 liter atau 10 kilo. Wah, mantap. Bagi-bagi madu lagi nanti ya guys. Insya Allah ya. Insya Allah nanti bagi-bagi madu lagi.
Ini udah 1 bulan nggak bagi-bagi madu ini. Kita bagi-bagi pas puasa kemarin. Ini udah waktunya lagi ini. Oke lah, nanti kalau pas nge-live kita bagi-bagi madu. Mudah-mudahan diinfokan, guys. Kalau seumpama ada keluarganya yang sakit, ya tuh anggota keluarga yang sakit, bisa kok chat, nomornya ada di deskripsi. Ada di deskripsi nomor kami, boleh di chat langsung WA. Kirim alamat, nama komplit, insya Allah kami meluncurkan. Luncurkan madu 1 botol. Tapi ya botol kecil, guys, jangan botol besar. Ikhlasnya itu botol. Ya nanti, tapi kalau yang deket ya, subscribe yang deket langsung bisa rumah. Langsung komen, datang ke rumah, kita happy-happy, silaturahim, terus kita minum madu sepuasnya, pulang insya Allah tak bawain. Oh, kayak gitu, guys. Oke lah, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau-kalau ya, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kok melihat ini ya, ada lebah, dangu mengerumunin, dikerumunin lebah, bisa kok calling kami. Nah, bisa chat WA, kabarin kami, kami insya Allah meluncur. Ini tandanya sudah banyak menyimpan polen-polen, berarti madunya sudah, insya Allah sudah banyak, kayak gitu, guys. Nah, ini serbuk namanya, serbuk bipolen dari pohon aren. Itu vitaminnya tinggi, tinggi sekali. Kalau mau makan bipolen kayak gini, guys, langsung sakit perut. Kalau nggak percaya bisa dicoba. Ayo, kemarin ada salah satu sahabat kami dari Solo ya, namanya Pak Budi, itu minta penasaran dengan bipolen, manfaat bipolen. Wah, itu begitu kita kirim, itu langsung diminum 3 sendok, dicampur madu, dicampur air. Akhirnya apa? Sakit perut, semalaman tidak bisa tidur. kasihan sekali. Itu keras sekali, guys, bipolen kayak gini. Tapi kalau dijemur dulu sampai kering, itu enggak masalah, aman. Nah, kayak itu. Ini vitaminnya luar biasa loh, guys. Tuh, kantong-kantongnya, guys, wis nyimpen kuning-kuning kayak bipolennya. Jos tenan nih, jos banyak ini bipolen iki loh, sing gugur, yang gogrok-gogrok. Oke, guys, kita lanjut ke pencarian lah. Ya. Oke. Terima kasih udah ngikutin, mudah-mudahan barokah manfaat. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.